Yang kelima, syak pada niat atau pada takbiratul ihram serta panjang masa syaknya. Syak ni sama berat idrakul mustawi bainal amrain. Kita dapat hukum dua benda bersamaan. Umpamanya kita tengah semayang, maka kita mari dalam hati masa tengah rokok atau tengah fatihah, aku niat mayang garik mayang isa, niat mayang garik mayang isa. Kalau gitulah tak batal semayang. Apa? Sebab tu sekejap. Dan yang kata batal ni panjang masa syok ni. Tak putus-putus, garik kisa, garik kisa. Jadi tak lewat putusan, garik kisa kan? Panjang lah batal semayang. Dan kalau kita tengah semayang, dia dah mari dalam hati, muniak garik kisa, hak tu lintasan, tak solayang, tak batal semayang. Yang batal semayang, kita tak boleh yakin dan panjang masanya. Sampai kerokok, kita tak lewat putusan lagi, aku niat garik kisa, tak sok. Duduk tayang akhir, mari sok, aku niat mayang garik ke niat mayang raya. Itu lintasan saja, tak jadi apa-apa. Tapi start pada tahiyat tu, siapa habis tahiyat, dah selesai lagi. Mayang garik, mayang raya. Mayang garik, mayang raya. Jadi, semayang kita itu taradud. Maknanya, gi mari dah, dah tahu ke benda. Dah sah dah semayang kita.